dulu waktu tahun lalu yang musim dingin itu kita kemana ya? Charleston juga kan? Yes. Kok beda masuknya? Sama. Dulu kayaknya masuk Charlestonnya jembatan itu ada laut. Belum aja pasti depan. Oh, benar ya? Betul. Tadi bapak sempat ngantuk tuh. Untung ada asisten dari belakang ngasih kopi, ngasih pisang. Savannah atau Charleston? Charleston ini negara bagiannya apa sih? South Carolina. South Carolina, bukan North ya? Bukan. South Carolina. South Carolina ya. Kota Charleston. Charleston. Belokannya tajam. Speed limit 45 mile per jam. Road trip. Kita lagi reaching ke Thailand Resto. Thailand. Sebentar sambil menunggu waktu untuk melanjutkan perjalanan ke Charlotte. Jalan tol dia ya. Perjalanan dari Savannah 2 jam setengah, perjalanan dari Savannah sampai di Charlotte. Kita mampir untuk lunch, makan siang, kemudian nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke Charlotte. Mungkin sekitar 3 jam setengah lagi sampai di Charlotte, dan di sana kita akan hilang satu malam. Ada pesan Airbnb, hotel, nanti akan lanjut ke West Virginia. Mataharinya terik tapi cukup adem karena banyak pohon-pohon. Ini jam 2 siang waktu Charleston. Ya, cukup ramai juga, lumayan banyak yang nongkrong-nongkrong di pantai. Panas tapi udaranya agak dingin, ada dingin-dingin dikit. Ada mereka aktivitas, mereka santai-santai ya, menghabiskan waktu di taman ya. Setiap hari mungkin mereka begini, ada yang tidur-tiduran dengan sepedanya di sana, udah nggak kuat. Sekarang kita lagi di Charlotte. Ya, tadi malam menginap dan akhirnya sekarang jam 11 kita lagi coba hunting for lunch. And then after lunch langsung kita ke West Virginia. Dan kebetulan ketemu dengan restoran Indonesia. Wow, seneng bener. Namanya Nusa. Jadi kayak warteg, kayak rumah makan Padang gitu. Makanan di depan semua. Jadi nggak ada server, nggak ada waiter. Apa? Saat ini kita lagi berada di rest area di Virginia. Setelah tadi perjalanan dari Charleston sekitar dari Charlotte ya sekitar 2 jam. Dan ini kita mampir sebentar di rest area. Rest areanya di tengah pegunungan. Tapi indah juga sih, bagus. Sejuk. Udaranya sejuk. Rest areanya sih sepi. Oke, nggak ada apa-apa. Tuh. Gunung-gunung. Ini dia. Mungkin sekitar 50 mile lagi ke Beckley, West Virginia. Dan malam ini kita akan menginap mungkin satu malam di kota Beckley.
sambil menikmati Berkeley downtownnya. Oh, sinar matahari sejuk juga sih mataharinya. Kan ada lagunya tuh West Virginia, Country Road. Take me home. Ya, gue diliatin sama oma-oma, dia pikir dari mana nih orang nih. Kali ya. Sebentar lagi kita akan jalan. Ya, sudah istirahat mungkin 10 menit sampai 15 menit. Ketemu ternyata Gwen. Enggak, nanti aja. Ketemu. Where have you been? Beijing. Nih, nyamen nih. Ayo, come on. Berempat gimana caranya? Sambil menunggu. Enak banget. Ini jam berapa ya? Jam sekitar jam 3:30 sore, tapi cuacanya enak banget. Dingin, tapi mataharinya hangat banget. Aduh. Rest areanya bersih. Nggak ada satupun sampah. Hebat, keren. Seberang adalah jalan tol yang menghubungkan Charleston dan Charlotte, kemudian West Virginia. Luar biasa West Virginia. Ini indah banget. Betah banget di sini, tapi apa daya, kita harus pulang. Benji Resto Ibachi di Summerfield, West Virginia, tempatnya Serdancu yang fenomenal. Grillnya nih. Kenyang banget sekarang, kita mau pulang dulu, mau tidur. Out. Ini downtown, pinggiran downtown di Berkeley. Dan kita akan menuju ke Summersville untuk makan di Benji Hibachi Japanese Restaurant. Ya, menunya cukup sederhana tapi enak. Tapi yang lebih menarik lagi karena di situ ada Chef Dancho. Setelah dari Benji Japanese Restaurant, kita akan melanjutkan perjalanan ke Ohio dan akan ditempuh sekitar kurang lebih 4 jam. And then di Ohio kita akan menginap 2 malam di Airbnb. Ya, dan kita akan coba explore Ohio, di kota Columbusnya seperti apa. Dan di sana saya akan ketemu dengan salah seorang teman saya yang sudah hijrah dari Indonesia, ya, namanya Pong Sharon. Tunggu saya, Pong Sharon. Oke. Ini sangat rapi, bersih, ya, lalu lintasnya juga teratur. Orang nggak senggol-senggol sembarang. Semua sudah diatur dengan baik, jalurnya diatur, kemudian speed kendaraan kita juga sudah ditentukan dan nggak boleh lebih dari limit yang sudah ditentukan oleh pemerintah di sini. Nah, itulah hebatnya, dan tidak ada satupun yang melanggar. Kemarin saya coba-coba gaya Indonesia melanggar dikit, tapi malu sendiri saya. Ternyata tidak ada orang yang melanggar. Akhirnya saya ikut aturan itu. Dan 7 up. Masih ada aja tuh 7 up.